Langsung saja ini, saya awali dari awal penjelasan tentang komponen-komponennya. Ini dari depan dulu ya, ini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11. Dan ini R12 Dan untuk TR-nya ini ya TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 Ini TR7 ya TR7 Terus TR8 dan TR9 Terus elkonya elektrolit kondensator ini elkonya satu buah di sini ya hanya C1 C1 dan yang ini adalah milar C2 dan untuk komponen pendukung selanjutnya ada dioda dioda 1 dan dioda 2 untuk komponennya terlihat memang begitu sedikit ya rangkaian ini juga nampaknya sangat sederhana dan akan saya jelaskan lagi komponen-komponen ini secara rinci ya mulai dari TR1 ini untuk TR1 dan TR4 ini adalah menggunakan TIP41 jadi TR1 TIP41 TR4 TIP41 dan ini menghadap ke sini. Ini ada tanda panah dan ini menghadap ke belakang. Menghadap ke sini. Jadi bagian yang ada ini nih yang saya kasih dua garis ini adalah belakang, belakang transistor. Untuk TR2, TR3 dan juga TR5 ini TIP42. Dan ini menghadap ke depan. Ini juga menghadap ke sana ya. Nah terus untuk TR7, TR8, dan TR9, ini menggunakan C945. Dan TR6 ya tadi, kelupaan ya. TR6 ini D4. 38 Dan untuk selanjutnya resistornya R1 dan R2 220 ohm 2 watt R1 dan R2 220 ohm 2 watt Terus R3 R4 dan R11, bilang ya R3, R4 dan R11, ini 100 ohm, 100 ohm, untuk selanjutnya R5, ini ya posisi R5 di sini. R5 R9 dan R10 ini 10 kilo ohm R5 R9 dan R10 adalah 10 kilo ohm ini yang R6 belum ya. Hampir kelupaan. R6 dan R7 R6 dan R7 itu 2K2. Dan ini untuk yang gambar seperti ini ini tidak tersambung ya, tapi ini melewati melewati jalur yang ini. Jadi ini melewati dan tersambung di bagian ini. Dan kalau untuk yang ini R2K2 yang satunya ini tersambung ke sini, dan untuk R8 ini adalah 22 kilo R8 ini gambar seperti ini, ini tidak tersambung dengan yang dilewati, ini berarti melewati titik ini. Untuk yang selanjutnya R12 yang bagian ini ya. R12 ini 390 untuk Elko C1 menggunakan 100 mikrofarad 50 volt C1 100 mikrofarad 50 volt dan untuk C2 100 N untuk C2 100N dan untuk diodanya dioda 1 dan dioda 2 itu 1N4007 saya biasa menggunakan 1N4007 dan ini adalah PCC bagian min ya ini PCC bagian min dan ini adalah plus jadi yang ini TIP42 Kolektornya ini tersambung ke sini dan ini adalah min dan ini TR1 TIP41 kolektornya tersambung ke sini dan ini plus. Dan terus untuk emitor dari transistor TR1 ini kita tersambung ke R 220 dan di ujung sini ini masuknya ke basis TR final ya. Basis TR final yang plus. Dan ini juga sama tersambung ke basis TR final yang min. Dan R yang ini R9 10 kilo ohm. Ini terputus di sini, ini nyambung ke emitor TR final yang terhubung dengan resistor resistor kapur biasanya ya, yang untuk keluaran speaker ini nyambung ke bagian tersebut ya dan ini ground ground atau CT masuk ke sini dan bagian ini adalah input input power ini dan untuk selanjutnya ini saya terangkan tadi kelupaan ya saya terangkan ini ukuran sekema ini saya sesuaikan dengan seperempat bagian PCB yang seperti ini ya ini adalah seperempat PCB dan ini titik-titik ini ini adalah 10 yang ke sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seperti titik ini juga ya

dan untuk pengetesan power ini sebaiknya gunakan volt yang rendah dulu misal dimulai dari 20 volt sekiranya hasil sudah normal sudah normal semua tidak ada yang short baru dinaikkan jangan terburu-buru kita ngetes langsung di 32 ataupun 45 volt jika kita terburu-buru langsung pakai heat volt dikhawatirkan jika ada yang shot atau apa akan berakibat fatal.